Hai, apa kabar semuanya? Masih dalam suasana libur Lebaran, keluarga Antang Daily mengajak Mbah Kung, Bahi, Pak De Bude, dan sepupu untuk mengisi liburan dengan camping 3 hari 2 malam di Pinus Eco Park Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Menanjak. Ini berasa pembebannya. Yah, hampir slip. Yes, berhasil. Enggak lah. Tuh, suara airnya. Gimik doang gitu. Yang dorong cuma lari doang, enggak ngedorong. Terus. Terus. Sudah sampai hari ketiga Lebaran ya. Bude lagi video, nggak lagi foto, ganteng. Oke, kamu minta foto ya. Ayo jalan sana yuk, lihat sana. Lihat sana. Ayo. Abang, ya Allah bang, ini baru satu bangku loh bang, masya Allah lamanya. Yang punya aja lupa. Apa? Keramik mana yang ini yang gue bilang kata Pak Dena nggak ada. Biasa pakai joki kayaknya. Hujan. Dia udah bekerja keras untuk gelar bangku kehujanan. Gak apa-apa. Amin kalau udah Jumatan udah beres lah, aman lah. Baru satu tenda. Masih ada 3 tenda lagi ya? Ayo makan dulu. Oh, makan dulu. Ah, gelar ini ya meja ya. Meja. Sekarang mulai hujan lagi. Kita habis makan siang tadi dan sekarang mulai pasang tenda kedua. Kita belum selesai set up, sudah hujan lagi. Butuh kalau kamu kurang nambah lagi kak. Iya. Orang sabar pasti kesel. Abis itu kak. Eh, kok kamu dulu sih? Salah. Gimana sih? Ya salah. Udah lu try. Udah sama aja. Sekarang jam 7:30. Masing-masing punya kegiatan sendiri. Yang paling santai siapa? Orang tua kok. Makan sambil bareng. Beda-beda tipis sama yang di pangku sebelah sana. Sama yang bocil itu. Sejahtera. Kayaknya nyaman lah. Ma, habis ma kentangnya ma. Tunggu. Nanti aja ma. Gak tau artinya ma. Cuma emaknya doang yang tahu. Semakin malam semakin romantis. Ih, semakin lapar. Ya Allah, ganti snack bocil. Ciki lagi.
Makan dia di sini makannya. Iya, ya. Berarti besok maksudnya camping terus aja, Mas. Tahun depan, Om. Tahun depan kita Trans Jawa, Om. Berarti Pulau Dewata. Sekarang jam 9.28, jam 9.30 kita mau jalan-jalan ya, Kak ya. Mau ke atas. Di sini enak, Kak. Ada fasilitas listriknya, yuk kita lihat yuk listriknya yuk. Di situ tuh. Di sini ada fasilitas listriknya. Ini ada kabelnya, disalurin sama pengelolanya. Kita tinggal bawa kabel lagi aja. Ini dari pengelolanya ini kabelnya. Kita disalurin ke tenda kita situ dekat dari pohon. Di atas juga ada colokan listriknya juga di apa? Di aula-aulanya. Di situ ada aula. Yuk. Yuk, Mbah Hi udah jalan loh itu. Sana. Karena kita bawa orang tua, jadi kita milih spotnya yang di dekat musala sama WC, toilet. Ini musalahnya. Hah? Yuk kita lihat toiletnya. Dari musala juga bisa ya, dia disalurin listriknya ya, tuh listriknya. Ada. Ngambil listrik dari musala. Oh, kalau yang tenda situ ngambilnya dari musala ya. Ini toiletnya dan musolahnya, sekalian tempat wudunya. Batas suci alas kaki harap dilepas. Jadi kita kalau mau ke WC-nya lepas alas kaki. Ada cantolan bajunya, bisa buat mandi. Toiletnya ada 3. Di sini untuk tempat wudunya. Nah, di sini musolahnya. Sebelahnya. Tempat wudu sama musolahnya. Musolahnya bersih. Cuma kita bawa mukena lagi dan sarung. Di dekat sini juga ada untuk tempat duduk-duduk untuk selfie. Bagus tempatnya. Nah, kalau kita mau nyuci piring, di sini ada nih. Tuh. Kita habis ke musala, toilet. Kita mau ke sana jalan-jalan nyusul anak-anak, yuk. Oh iya, ini ada kafenya juga. Tapi kafenya tutup karena ini masih liburan hari keempat setelah Lebaran. Setelah Idul Fitri. Lebaran keempat. Ayamnya Lebaran sampai kapan sih ya? Ah, ada Taman Kaliandra ini ya. Bagus ya ada tamannya. Kita dari arah sana. Enak dekat kafe, dekat musola, dekat toilet. Di sininya ada tamannya. Hah? Ada hammocknya di sana. Ada untuk tempat duduk-duduk juga. Itu ada perosotan juga. Ramah anak dan ramah lansia ini. Bapak sama mama senang karena tendanya dekat sama WC. WC-nya juga bersih, asalkan pada buka sendalnya ya, alas kakinya. Yee, langsung kebun teh. Paling suka kalau camping di Jawa Barat, suka ada view-nya kebun tehnya. Nih jalur off-road-nya sana. Ada gazebo-nya.
The ATV Adventure Trekking, Camping Ground, Cafe, Gazebo, Pendopo, Musola, Toilet, Air Terjun. Air terjunnya di sebelah mana? Oh, ini juga ada. Peleton area. Kalau yang di sini tuh ada colokan listriknya juga tuh. Ayo kita langsung aja. Bisa langsung dari situ beloknya ke sungai langsung, nggak harus ke camping groundnya. Ayo, ayo, ayo. Let's go, bocil. Hop. Tuh. Wow, licin ini. Cil, turun, Cil. Duh, airnya dingin banget pas ini. Syur. Ah, dingin. Ah? Ada pacet. Mas. Mas. Mas, nah. Mas Tata. Mas Antang Daily. Ada itunya loh. Tuh. Sungainya sampai ke sana. Yuk kita masih naik ke atas lagi. Pada mandi loh, bisa perosotan loh. Iya, anak-anak tuh main di sini Antang. Iya. Mereka nggak main di sungai sih Antang. Loh, itu Lera udah nyampe atas sana sama ayahnya, nggak tahu. Mas saya mau kemana lo? Mas saya, Lera. Awas lo jatuh lo. Ini jalan di sini aja. Iya di sungai ini. Ya, asik banget sampai ke sana lo ya. Kenapa balik lagi? Enggak sanggup. Di sana katanya ada air terjun tapi pada enggak sanggup. Kita balik lagi. Kita ke kebun tehnya aja yuk. Yuk, kita keluar langsung ke sini. Tuh, kok kalian gimana sih? Nanti kita main di sungai yuk. Oh, tahu gitu Bu. Tahu gitu Mama videoin, Kak. Itu tuh yang ada itu enggak saung itu kan WC itu. Coba lah sampai ke situ. Itu terus. Ayo yuk, ke atas lagi yuk, Mbak Dara. Kan belum sama bule ke atasnya. Ini area Highland. Oh, itu area Highland. Oh, ini area ada danaunya. Ada embungnya kecil. Bisa untuk selfie tuh ya, ada decknya tuh. Tapi di sini, yang sini ini nggak bisa mobil ya. Hanya motor. Ini ada area dekat embung. Kita yang sebelah sana yang jauh. Terus itu yang area dekat sungai. Sini yang di atas ini, sini nggak bisa mobil. Situ bisa mobil, sana bisa mobil. Yuk. Aduh, si Antang baru muncul dari tadi. Aduh, ngejar mereka. Ngos-ngosan, cepet banget mereka jalannya. Wow. Kebun tehnya. Aduh, kita tuh camping groundnya udah jauh di sana ya. Jauh ini dah. Ya. Iya. Ayo. Udah video. Wow, makin nanjak loh. Aduh. Wow. Akhirnya sampai. Oh, di sini juga bisa, tapi di sini bisa camping maksudnya, tapi bisanya motor. Oh, terus gimana dong? Ah, turun ke bawahnya jauh loh. Itu yang naik mobil. Ke arah rumah itu loh katanya. Itu iya. Apa iya? Iya. Oh iya tuh. Itu Badara. Warung-warung gitu. Anak-anak masih kuat. Jadi
kita ikuti mereka. Oh, kita sampai di ujung ya? Hah? Cuma sampai WC doang, Badara, di ujungnya? Oh, iya, tadi bapaknya bilang dari belakang WC. Ini udah mentok. Ini tinggal jalan setapaknya aja nih, udah mentok. Mereka masih penasaran. Nembusnya kemana? Aduh ya Allah, anak-anak ini cepet banget sih jalannya. Tungguin. Jangan minggir-minggir. Ini langsung ke jurang. Harus bawa tongkat nemu di jalan. Karena kita harus mengimbangin bocil-bocil itu. Ya tuh, tenang orang bisa sampai konang. Tuh, akhirnya rumah yang itu tuh, yang kita lihat dari bawah. Wah, bener kan? Itu jalan raya harusnya. Kita nembus di sini. Tuh. Oh, di parkiran. Iya. Hah? Iya. Aku dari sana. Lihat ya. Kata orang-orang, dari mana tuh orang bawa kayu? Orang merapi-rapi ya. Yuh, ya Allah, anak-anak cepat banget sih jalannya. Oh, yang di situ ya mau itu aja. Ayo, Tang. Enggak. Hah? Kamu takut lihat gantolenya? Lihat atau naik? Lihat, Mama enggak bawa uang. Ayo, pembal-pembal, Kak. Eh, kok enggak tahu kok renang dia? Rapi. Itu tempat pendaftaran tandem para layang. Nih, anak-anak lagi nontonin orang para layang. Kakak, tadi lihat? Lihat. Ini mau ada lagi. Hah? Iya. Ya. Anginnya kenceng. Wow, seru banget kayaknya ya. Kak, seru ya? Seru banget. Seru banget. Dan kalian ya, seru banget. Berani enggak? Berani enggak? Ya berani lah. Wow. Kalau kata Abang bertiga. Hah? Aku, Abang sama Mas. Jatuh langsung jatuh enggak sih? Masnya di atas itu. Kayak begini. Shoot. Kalau berdua mau katanya si Abang. Ih, si Abang mah penakut dia kan. Ingat gak waktu di Umbul Sidomukti dia gemeteran. Yuk, kita udah mau balik lagi ke camping ground kita. Mereka pada ngapain? Beli minum. Ayo kita nongkrong situ yuk. Beli minum. Ya, beli apa? Yuk. Wah, kita kelihatan loh camping groundnya dari sini. Tuh. Oh, bayangin loh kita jalan dari sini ke sana. Iya. Yuk, mari kita kembali ke camping ground kita. Kembali ke jalan pintas. Udah kuat lagi, udah makan gorengan sedikit. Kita kembali ke bawah. Giliran turun, kalian ngebut banget. Kita dari sana tadi habis cuci kaki. Sekarang kita mau turun. Ini kita udah mulai sampai di kawasan yang kebun tehnya tadi. Tadi kita lihat mobil ada yang naik dari sana maksimal sampai sini. Itu tenda terakhir yang kita lihat. Jadi kayaknya ya, Ayah, kalau mobilnya kuat kita bisa camping di sini ya, naik ya dari sini. Ini maksimal parkirnya tadi ada yang di sini nih, naik.
Iya, ada toiletnya. Listrik gak ada? Tadi toiletnya nggak ada lampunya tapi. Iya ya, kayaknya kalau listriknya nggak nyampe sini kayaknya ya. Nggak mau berhenti dia. Pindah tempat. Ayo kak. Ya. Mereka udah kedinginan. Selesai main airnya hari ini. Hari ketiga. Kita mau selesai campingnya. Udah 3 hari. Tendanya lagi dijemur. Duh, sudah mulai beberes. Sekarang jam 8.59. Sampai jam 9 pagi, tapi kita masih beberes. Bukan itu pasak yang udah lepas talinya. Cepat sini. Ini belum. Ya, ini. Nah, itu gampang itu. Itu keringnya udah sini tinggal dilipat. Sekarang jam 10 lewat 10, kita udah bersihin 3 tenda, udah bersihin flysheet sama mejanya. Udah lega. Masih ada camping ground yang di atasnya. Coba kita lihat. Di sini bisa ini untuk camping ground-nya. Itu ada gazebo-gazebonya. Masih nanjak di atasnya. Ini juga bisa. Itu juga bisa sebelah sana. Wow, ternyata di sini luas. Ada listriknya di situ. Itu ada tempat untuk selfie. Itu ada colokan listrik. Ini semuanya camping ground paling atas. Ada ayunannya. Wow, di sini luas. Tapi mobil nggak bisa naik sini. Apa para layangnya kemarin di sana? Kita jalan sana. Yuk kita turun ke bawah lagi. Udah lihat-lihat camping groundnya paling atas. Lumayan luas, itu yang sebelah sana yang kemarin dekat sungai. Kalau listrik di sini aman, setiap camping groundnya ada colokannya. Chill. Sekarang jam 11 siang, kita udah selesai dan sekarang kita mau lakukan pembayaran. Bayarnya di shelter sini. Yuk. Ini ada ayunannya loh ya.